Ya tuh, masa pembunuh dibelain? Kak Hasto, apa barusan? Pembunuh? Mau masa ada di tempat kejadian? Masa siapa saksi? Apa pengacara, hakim? Siapa? Suara ular, ayo! Pada tetangga, kampungan semua! Jangan narik-narik aku! Kamu pikir dong, Laura! Kita itu hidup di tengah masyarakat! Aku gak mau mereka jadi heboh! Aku gak mau hidup kita jadi berantakan! Coba kamu pikir, gimana jadinya kalau kita dicap jadi keluarga temannya pembunuh? Terserah, terserah mereka mau ngomong apa. Terserah, aku gak peduli. Yang aku pedulin adalah Jenny gak mungkin ngebunuh Amelia dan kamu tahu itu kan, kok? Tahu dari mana kalau kamu dia bukan pembunuhnya? Apa polisi udah bilang kalau dia bukan pembunuhnya? Apa semua orang setuju kalau dia bukan? Orang siapa? Aku sahabatnya Jenny, aku sahabatnya Amelia, aku tahu Jenny gak akan ngebunuh. Paham gak? Gini aja, Laura. Menurut aku, kamu gak usah terlalu fanatik belain dia. Yang secara terang-terangan dia tuh mestinya sudah tersangka. Nanti kita kena masalah. Kamu gak bisa terang-terangan belain dia. Orang bisa salah paham sama kita, Laura. Aku gak peduli sama semua orang. Aku gak peduli kok. Aku gak peduli. Aku akan ngebelain Jenny sampai akhir. Oke. Jadi aku gimana? Aku gak dilindungin. Aku gak dibelain. Aku ini suami kamu. Dengerin kamu baik-baik. Aku bisa aja larang kamu untuk belain dia. Paham itu? Capek. Laura!